Ada berapa anak buah Anda yang terlibat? Pak, jawab. Anak saya. Jangan sampai kami bertindak. Atau kami nggak segan memukulmu. Saya akan menjawab. Sorry, sorry. Bentar, lapor Pak jadi kolosal ya? Kamu Shakira kan? Iya. Shakira-kira, he-he, waka-waka, he-he, Shakira-kira, he-he, kita dong Afrika, Shakira. Nama panjangnya siapa? Shakira-kira, he-he. Bukan. Mas Dono buat Mas Dono. Mau diminum apa dikunyah? Dikunyahnya. Kamu orangnya siapa? Ya saya di sini, tapi kenapa tiba-tiba kamu orangnya? Jangan bohonglah, sudah. Bentar Pak, saya mual kalau goyang ke sini. Kalau ke depan boleh nggak Pak? Jangan. Bedanya sama apa? Sama aja. Sama aja. Lentok saya. Naik korak-korak emangnya. Kamu kan orangnya. Sayalah orangnya. Benar, berarti dia. Bukan. Apa dulu nih? Kamu jangan sembarang menfitness. Bede, 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 Bede. Bede. Bede udah insap Pak. Bapak baru pulang udah ngomong-ngomong BD. Maksudnya Beer Dragon kan? Iya, Beer Dragon. Beer Dragon. Nah, ini kaitannya sama judi online. Wah, gak mungkin saya judi online. Lah, ini lampunya kok belum dipasangin? Salah! Itu orang! Salah! Salah orang! Kamu menghina anggota saya ya? Apa-apa. Jangan salah-salahin ya, ini bohlam biasa, ini smart lamp. Kenapa bisa smart, Pak? Bisa berubah-berubah. Berarti gue aja gak smart maksud lo. Smart. Anda mengulangi lagi. Lah, mengulangi apa sih Pak? Anda pernah tertangkap, tapi sekarang Anda ulangi loh, lagi. Pak, saya kesini nih Pak. Duduk. Anda mentok lampu. Orang panjang banget sih. Saya kesini lewat Fatmawati, Antasari. Nah, kalau dari sini saya mau ke Monas lewat mana Pak? Kok jadi urusannya jalan? Pak, kita bukan ojek online, meskipun dia hijau ya Pak. Ini kaitannya sama judi online. Bener, Anda judi online lewat Zoom. Enggak Pak, ngapain saya judi online lewat Zoom? Gimana? Kalau sekolah online lewat Zoom, meeting online. Terus main poker di depan laptop gitu? Ya saya nggak tahu, kasusnya judi online. Bukan Pak. Saya baca data Anda, Anda ini adalah bos dari pelaku. Dari pelaku. Pelaku Pak. Bos dari pelaku. Judi! Jawab! Gak ada apa-apa. Lu ngaduk-ngaduk apa? Saya dari tadi bilang saya tuh bukan judi, Pak. Saya tuh Tora. Oh iya, itu nama iya, Anda. Iya. Enggak, tapi saya bukan bandar judi online, Pak. Masa tampak kayak saya gini bandar judi online. Bohong. Hah? Bentar. Anda jangan bilang-bilang bohong ya. Kenapa? Anda nih 4 lawan 1 loh. Jangan macam-macam. Hah? Kenapa dia 4 lawan 1? Lakin kita 4 prediksi. Anda siapa? Iya. Kalian anggota prediksi? Iya. Betul. Nyanyikan orkes prediksi. Aduh, gua males. Kenapa gak ada yang support? Gak ada yang apal. Ada pilihan yang lain. Tapi baik-baik sama omongan. Kenapa? Gua bilang gua sebel banget sama orkes prediksi. Lah, bini gua ngirimin video anak gua, Kauki lagi nonton orkes prediksi. Anak lu nonton kan? Jadi kalau penonton 2 juta viewer, nah 1.500.000 dia yang nonton. Ulang. Tapi saya bukan bandar, Pak. Alah. Bukan. Ngapain saya? Apa gunanya saya? Anda jadi bandar-bandar. Anda 3 kali diundang ke sini, Anda tolak terus. Nah, Anda selalu mangkir. Anda selalu mangkir. Jangan-jangan Anda sengaja nih bolak-balik sampai 3 kali biar dapat mangkir. Nah, katanya Cangkir dong. Waktu di calling, katanya suruh datang sendiri, pulang sendiri. Emangnya saya jalangkung? Iya. Apa karena rumah Anda jauh di Cirendeu? Cirendeu. Ya deket Pasteur. Pasteur. Iya. Tapi kan rumah Bapak lebih jauh, Pak. Iya sih. Ngapain bawa rumah jauh, Pak? Kamu ini tersangka kasus bandar judi online. Tidak. Kamu yang sabung lintah kan kemarin? Ayam. Lintah diadu gimana? Hah? Lintah diadu gimana? Visualinya susah, Pak. Ngadunya ngapain? Iya. Saling lengket kah? Iya. Masa saling sedot kah? Cuma begini-begini doang. Ngapain? Jujur, ada berapa anak buah Anda yang terlibat?
Pak. Jawab. Anak saya. Jangan sampai kami bertindak. Atau kami gak segan memukulmu. Saya akan menjawab. Sorry, dong. Eh bentar, lapor Pak jadi kolosal ya? Sakit. Saya tidak tahu, pasti gak punya anak buah, Pak. Tadi dia ngomong tidak tahu. Tidak tahu. Berdiri. Dari tadi dikain nanti. Berdiri. Saya kalau berdiri butuh waktu kalau sekarang nih. Maksudnya? Iya. Kaki-kaki. Beda umurnya. Iya. Kalau dibantu lah kalau berdiri. Iya. Gak dimana, gue yang nyapuin orang. Ini kenapa deket banget? Ngeng, hilang. UFO. Star Trek. Anda dari tadi ditanya, duduk. Tapi lu sendiri, Pak. Tinggi ternyata, Komandan. Saya terintimidasi, Komandan. Coba dikuliti kehidupan pribadinya, Komandan. Oke. Pertama, saya mendapatkan data bahwa Anda ini koleksi motor antuk. Antik! Terantuk ini. Motornya joplak. Aduh. Berapa banyak koleksi motor antik Anda? Saya nggak punya motor antik, Pak, tapi motor yang agak-agak tua lah, tapi belum antik itu, Pak. Oh. Ada tiga lah. Ini dia punya kelakuan aneh. Istri. Apa? Dia suka ngobrol sama kadal. Ngobrol sama hewan-hewan di rumah. Ya. Udah mulai aneh. Iya, bener. Iya, kan? Saya juga ngerasain itu sih, Pak. Iya, iya. Sampai terciptalah lagu berjudul Iguana. Wah, itu keren. Itu lebih keren daripada lagu Bulan. Buat gue iya. Buat gue iya, gue suka. Aku punya iguana. Kerjaannya melata. Angguk-angguk suka. Kita mau terusin nyanyi aja. Itu Anda bikin sendiri dengan handphone Anda ya? Saya bukan Anda, Pak. Saya Andi. Anda ya. Bapak saya. Ya. Saya buat pakai handphone, Pak. Buat pakai handphone? Iya. Karena saya nggak ada modal buat pakai alat yang lain, Pak. Lalu saya ada yang ada modalnya mixing mastering tapi lagunya biasa. Iya, betul. Anda video klip terlihat sederhana, tapi menurut saya itu lebih grande daripada ya ada lah punya uang tapi begitu gitu aja. Andika, sini. Hanya kamu sudah punya harapan saya. Iya. Dia berdua ngomongin saya. Iya. Kenapa lu iyain? Iya lagi. Gua enggak ngerti sama prediksi. Iya. Anda katanya mengkoleksi hewan-hewan aneh tanpa izin. Hah? Izin saya? Masa? Iya. Saya izin istri saya, Pak. Izin istri kamu. Istri izinnya sama saya dong. Loh. Itu kan hewan aneh, bukan Bapak. Hewan ente. Hewan aneh. Hewan aneh. Kalau hewan aneh, hewan ente. Oke, okay, ya. Jadi katanya dia suka mengkoleksi binatang-binatang yang aneh. Betul. Dia mengkoleksi musang berbulu babi. Susah banget itu. Coba, Coba Anda kasih tahu kita semua. Anda bisa bahasa kadal. Oh. Dia mah tiba-tiba aja sih. Kita kan belum nyiapin. Kalau kadal tuh biasa gini. Wow. Betul. Bro. Kasino. Tono. Pantesan warkop berikut gua gak di calling-calling. Nah, ini ganti lu ternyata. Ini, waduh. Ini kan Dono Kasino Indol, bukan? Masuk ke dalam. Kalau ini bener nih Indro. Mirip. Ini kasino. Yang ini kok temon. Dono. Kasino. Iya. Nah ini nih figurannya lapor Pak nih. Yang ikut demonstrasi. Luar kop ini. Bro. Ah jangan gitulah Kas. Gitu kalau Dono. Ini mindik-mindik aja kerjanya. Kamu ingat itu? Ingat. Kamu pernah jadi Indro kan? Pernah saya. Indro pernah jadi kamu nggak? Agak susah ya. Iya. Ngecilinnya agak susah. Iya. Dulu katanya bisnis makanan ringan ya? Saya? Enggak juga. Tahu dari mana Bapak? Saya pernah lihat iklannya. Oh, yang mana? Tora. Tori. Bukan loh.
bukan bisnis itu. Apa? Kamu katanya pernah bisnis kopi. Wah. Kopi apa? Kopi Torabisa. Bisa nih, ya kan? Kayaknya bukan bisnis kopi, bukan bisnis kuliner deh. Apa? Apa dong? Main film kan? Apa? Tora the Explorer? Dora. Kalian semua ini salah. Ya. Ini dulu pemain film horor. Hah? Uka. Tora. Kayaknya kita gak mempan nih. Ya. Panggil Kiki deh. Kiki! Kita sambut Kiki Saputri! Ini dua. Oh, lu. Bilang, Pak. Apa jadi? Orang mana? Ada ini. Ini di bawah. Ada. Saya mau ketulian ke atas. Iya, iya. Ada. Dia emang setara kinder ini. Maaf ya, Bu. Bisa dibelah dua. Isinya apa ya? Mainan apa-apa ya? Kalau diibaratkan dengan hewan, Tora Sudura ini 11-12 sama ular kobra. Hah, kenapa tuh? Karena banyak bisanya. Wow. Bisa acting, bisa ngelawak, bisa ngeband, dan bisa ketangkep. Kan gede jadi gampang. Gampang ya. Oh, pantesan lu gak ketangkep-tangkep ya? Iya, susah, ngilang terus. Dan juga sebagai anggota prediksi, Tora Sudira tuh punya cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang. Dia pengen banget di-endorse motor gede, seperti Ariel Noah. Lagian abang pengennya motor gede sih. Kalau motor kecil ada yang mau endorse, mau? Apa tuh? Motor. Tapi sebagai aktor besar, beliau ini sangat low profile. Karena sampai sekarang beliau suka sekali nongkrong di warkop. Betul ya? Ngapain? Mendalami peran? Oh, enggak dong. Kau udah gak kepake di film warkop. Tora Sudura ini pernah stres berat. Kenapa? Karena capek dituntut lucu terus sama orang sekitar. Aduh. Tapi kalau menurut saya, kalau cuma dituntut lucu doang mah gak parah. Yang parah itu kalau dituntut 9 tahun penjara karena nyolong susu buat anak. Wah, ibu-ibu di Blitar tuh. Iya, betul. Tapi udah bebas kok, mereka udah damai. Udah aman, bagus. Karena gak ada rasanya. Kalau koruptor cuma 3,5 tahun penjara udah nyolong duit rakyat. Dik, mana Dik? Orang mah viral seneng, gua enggak. Maaf ya, kalau gua sama Andika kira-kira langsung kabur, maaf. Enggak ada maksud apa-apa. Kenapa sih? Anak kita masih kecil. Jadi maksud Anda, kalau kita mengkritik pemerintah akan ditangkap gitu maksudnya? Ya enggak, mau ditangkap sendiri pasti rame-rame dong. Minimal dimintai keterangan. Di sini enggak kayak gitu. Itu kan di Uganda. Oh, iya. Mungkin aman. Oh, alhamdulillah. Kan ini negara demokrasi. Betul. Buat yang demo dikerasi. Editannya pas lagi ngomong gitu-gitu, tusut. Ya, jangan ke lebar ya, jangan wide ya. Kok orangnya langsung. Ya, please ya. Saya juga bintang tamu, saya gak tahu apa-apa. Langsung disclaimer. Langsung tahu apa-apa. Tolong ya Andika, gue lagi seneng ini Aiko. Sekarang kalau diajak ngobrol udah mulai senyum. Aduh. Untung saya diam aja dari tadi. Dari aman. Dia mana tujuannya? Dari aman. Terima kasih Kiki. Komandan. Apakah Anda akan mengakui perbuatan Anda sebagai gembong judi online? Wah, tidak Pak. Saya tidak pernah membuat menjadi bandar judi itu, nggak pernah Pak. Sungguh? Wah, tentu tidak. Kamu, pendirian kamu lemah sekali. Bentar Pak Surya. Ya. Kalau kasusnya hanya judi online, kenapa ditangkap? Kenapa emang? Judi online itu sangat
visioner loh. Gitu, mulai takut nih, mulai takut. Gitu, Ki. Kenapa, Ki? Kenapa, Ki? Kalau boleh tahu kenapa, Ki? Ah, maaf. Maaf, kameranya ke dia aja ya. Kita enggak usah. Dia aja. Lu mundur, lu laki-laki. Penakut semua. Tenang, Ki. Gua aja yang sama lu. Oke. Di sini ya. Bukan apa-apa, kita takut dipotong terus dikasih filter. Oh no. Oh no. Enggak. Judi online itu menurut saya sangat visioner. Visionernya kenapa? Karena cuma dia doang yang online sebelum pandemi. Kan sekarang pandemi virtual online semua. Oh iya. Oh iya. Kalau main judi online main gaple, yang dibanting bukan kartunya, laptopnya dong. Iya. Iya dong. Tuh. Tora ini terlibat perang dingin. Ya kan? Bentar, Pak. Kiki dibawa. Sama siapa? Langsung. Kan petugas kan. Rambutnya keriting kayak cewek tapi cowok apa cewek itu? Nama Asia, Asia. Asia. Petugas. Kirain petugas. Anda ini sering terlibat peperangan di rumah bersama istri Anda. Ini saya nemuin ini tadi pada saat saya bersih-bersih di ruangan komandan di bawah meja. Itu apa itu? Apa itu komandan? Tadinya bunyi, tadinya. Oh. Terus sekarang udah mati. Tadinya bunyi. Ah, kayak baterai GoPro nih, bukan? Oh, ini kamera? Bukan nih. Coba lihat komandan. Nih, ini kamera nih. Wah, kamera mana kamera? Ini kamera penyadap ini. Lihat, ini kamera. Pura-puranya memang ini seperti tertutup. Padahal sebetulnya ini... Gak kelihatan. Nah, kalau ketutup kan gak kelihatan. Wah. Ini saya yakin ini pasti kamera. Lihat, ini dibuka. Ini kartu. Kartu, lihat. Itu apa komandan tadi ada di... Ini pasti anak buahnya dia nih. Ini pasti anak buah kamu ya, menyadap kita. Kamu telah menyadap kita ini. Ini alat sadap nih. Ngapain saya nyadap-nyadap juga, Pak? Orang kita semua sini pakai clip on satu-satu. Nah, itu beda. Itu beda. Jangan dibuka juga dong. Ini perbuatan kamu kan? Tapi kalau dia nyadap gimana masuknya, Pak? Hah, ya anak buahnya. Berarti sungguh. Ada penyusup di kantor ini. Iya, sungguh ini perbuatan tidak terpukau. Tidak terpuji. Terpuji, Pak. Kalau terpukau, bebas dong. Bagus dong. Komandan, sudah ada satu nih. Jangan-jangan ada yang lain, saya akan selidiki dulu ya. Kamu selidiki. Siap. Tapi izinkan saya dulu kemana, memastikan beneran. Sini aja, Pak. Temenin saya, Pak. Ini adalah alat sadap, Komandan. Boleh. Sadap. Oh, sadap. Oh, sadap. Oh, sadap. Masakan, sadap. Itu main ngejilat-jilat aja, Andika. Gua coba cek, ini sadap apa enggak ya? Sadap. Hah? Aduh. Sepertinya ini bukan. Ya, gak bisa, saya duluan sini. Nih, kalau gua ngetes ini. Lihat, satu. Dua, tiga. Sulap! Coba saya kisim, Pak. Sulan, Pak. Iya. Salah! Kamu itu tadi. Satu, dua, tiga. Usir dia dari kampung. Gue udah diambil sama dia tadi tuh, salep. Itu anak buah Anda kan? Aku? Bukan. Gak mungkin tiba-tiba ada alat penyadapan seperti itu. Enggak, ini emangnya diambil dari ada orangnya gitu. Loh. Oke, sebelum kita mulai press conference-nya, saya mau data dulu dari wartawan-wartawan yang sudah hadir. Dari harian Warta Kocak, udah hadir ya? Pasti isinya ketawa terus ya, Mas? Makasih, Mas. Ya, siap. Ini dari kempes.com. Kempes.com ada ya. Dari Lipatan 6. Lipatan 6. Lipatan 6. Oh, Lipatan. Itu, ya. Mohon maaf. Yang belakang dari Warta Kobang. Dari mana? Warta Kobang yang belakang. Warta Kobang. Ini di data yang lu undang kan.
Ini juga hadir juga, terima kasih sudah hadir dari tabloid Miss Cherry. Ini kan kriminal, ngapain horror. Ya, dia kan masih menjadi misteri. Iya. Ini Marbun News sudah nyampe. Sudah nyampe ya. Ya. Terima kasih semua ya, udah berkumpul ya. Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Saya akan segera membuka press conference ini. Kami, tim Lapor Pak, telah berhasil menangkap gembong penjahat judi online yang meresahkan masyarakat. Dan bahwa kasus ini akan kami selidiki lebih... Gimana? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bapak kagetin aja, Bapak. Baiklah. Dan kasus ini akan kami selidiki lebih lanjut. Untuk itu... Sekarang saatnya kita membuka sesi tanya-jawab, dan nanti juga akan ada request lagu, ya. Sudah ada dong, emang radio, request lagu. Ini buat teman-teman wartawan yang ingin bertanya, silakan langsung ke inti sarinya aja. Tapi jangan banyak-banyak, takutnya ntar ya. Stop. Bentar ya. Ya. Anda ada diam. Saya punya bukti. Kalau petugas ini melakukan kekerasan pada Pak Hadir. Wah. Mana muncul? Mana mungkin? Semuanya pencitraan. Mana mungkin aja lucu. Anda ini dari... Wangi jarinya. Habis makan itu ya, terasi. Terasi gak wangi dong. Maaf, Anda tidak bisa menuduh instansi sembarangan. Oh, bisa. Dari mana buktinya? Anda mempunyai bukti atau tidak? Saya terbalik. Ini apa? Ini foto. Sebentar. Enak kerjanya, Pak. Enak aja. Biar langsung ya, saya mau tanya. Benarkah ini? Benar? Ah, betul. Wah! Andika, Wendy. Sebentar. Saya bisa jelaskan, Komandan. Ini gerakan saya terkesan mau memukul. Betul. Padahal sebenarnya enggak. Saya lagi bikin TikTok. Tapi ini Wendy bagaimana, lihat? Nah, kalau saya kelihatannya memang pengen mukul. Ah. Tapi kalau kelanjutannya sebenarnya, iya. Berarti benar dong. Iya main TikTok. Oke, sudah dua mengaku tidak. Tapi kalau yang tengah ini, Anda sebenarnya ngapain ya? Nah, ngapain Anda? Saya lagi mau... Goyang TikTok juga, Pak. TikTok gini ada. Gak ada. Bisa. Jangan. Anda tidak bisa berpikir dari sini. Gak bisa dong, Pak. Tapi ini kejadiannya seperti itu, Pak. Ini buktinya. Sudah jelas ada foto. Ini ruang interogasi kok bisa disusupi orang yang bisa... Ini bahaya sekali. Sebentar. Anda bilang, tapi orang ini gak ada. Siapa? Saya gak tahu ya. Ini Anda siapa ya? Oh, dia tadi terlambat, Pak. Dia naik motor kecepatan. Ketarik rambut ke belakang. Makanya pakai helm. Ini tidak dibiarkan. Berarti foto-foto ini jadi bocor. Kita, Anda dapat dari mana ini? Ya saya dapat aja. Hah? Anda bohong. Dapat dari mana? Anda sedang dapat? Maksudnya dapat foto. Tentang bulan. Bulan. Terima kasih. Gue punya iguana. Bentar. Anda ini wartawan kan? Tugas Anda mencari berita. Cari berita terus. Cari kepastian hubungan kita kapan? Sekarang juga bisa. Waduh. Tanya dulu sama bapaknya. Pak, izinin enggak, Pak? Izinin enggak? Ya udah kalau begitu kita akan sekiliti. Kayaknya ini bahaya nih, bisa merusak image kita sebagai kepolisian. Iya. Ini ada penyusup dalam kantor kita. Dan Anda tapi tadi tiba-tiba marah. Anda ngelihat sendiri kan pada saat itu foto ada kan? Anda berbuka dua ya. Lebih baik saudara Tora ini kita amankan dulu. Ya. Sampai suasana kondusif, nanti baru kita press conference. Kita akan amankan
Saudara Tora, nanti kita akan BAP Anda juga ya. Anda jangan dapat lupakan tadi ya, foto tadi jangan dilupakan. Aku tidak akan melupakanmu, tenang aja. Maksudnya, mu ini foto? Iya, ya. Betul sekali. Sama tolong dicatat, 12-12-2021 ya. Apa tuh? Itu tanggal aku datang ngelamar kamu. Wow. Saya ini malu. Aneh nih. Bahaya ini kalau sampai kantor kita tersadap. Ini artinya kita ceroboh sampai bisa ada orang menyadap tempat kita. Wow. Saya curiga. Saya curiga di kantor kita ada pesusup, Pak. Ya. Sabar ya, sabar. Penyungsep. Kamu udah tahu lagi begini, ya, bercanda. Ya. Siapa orangnya, Komandan? Aku melihat ada sesuatu di situ. Ini, Pak? Iya. Ada galah nggak, Pak? Galah nggak ada. Ini pasti saya yakin. Siapa tadi yang ada di ruang interogasi? Yang bertiga itu? Iya. Nah, itu kayaknya anak buah Tora tuh. Itu. Pasti dia yang menyusup ke sini. Masa bisa sampai gue? Lanjut ngobrolnya, saya cuma naruh minum doang. Lanjut. Mau naik sepeda nih bocah. Komandan boleh kan ya kalau pakai celana pendek mah nggak apa-apa kan yang penting kan. Saya udah nggak bisa ngelarang kamu. Terserah kamu mau pakai celana, mau pakai sarung. Terserah. Kasih ya Komandan ya. Ayo. Ya. Lu kan suka beres-beres nih. Ada benda-benda mencurigakan nggak di kantor? Ya itu doang tadi yang saya lihat, yang tadi ada tanda lampu merah-merah itu doang. Coba Komandan periksa di sisi-sisi nah, mungkin. Sekarang CCTV. Sisi-sisi, TV-nya kan di belakangan. Sisinya dulu lah. Ya benar. Saya coba akan cek. Kadang-kadang sekarang ternyata kamera itu bukan hanya kamera. Tapi bisa juga ada kameri. Kameru? Kameru. Kameru. Kamera. Kamerna. Ha, makin malam makin bingung. Saya heran. Coba, masa tiba-tiba ada foto? Iya, yang bikin saya aneh adalah... Ini. Kenapa? Robot Star Wars, jangan-jangan. Gak mungkin. Yang bikin saya aneh adalah, tadi pas waktu kita interogasi, gak ada adegan itu. Kok di fotonya, di lalanya ada? Ada. Kan aneh. Ini orang yang kita curigai sebagai anak buah dari Tora tadi. Sebentar. Pamungkas. Bukan. Ini Komandan. Silakan ditanya-tanya Komandan. Mirip parah. Kasino. Saya bos. Waduh, suaranya mirip. Suaranya mirip Dono. Beda dong. Dono. Siapa? Indro. Siap, Komandan. Ini beneran polisi kan? Bukan Komandan. Kita Kopasjat. Apa itu? Apa itu? Komandan Pasukan Hajat. Wow. Apa? Apa? Komandan Pasukan Hajat. Enggak, itunya apa tadi singkat? Kopasjat. Kopasjat. Temennya Metro Mini. Kopaja. Kopaja. Maya Sari Bakti, Metro Mini, Maya Sari, Kopaja. Sabar dong. Jangan marah dong, harusnya kan ketawa. Kayak angkot juga. Apa betul? KWK angkot mikrolet. Apa betul kalian ini anak buahnya Tora Sudiro? Oh tentu bukan. Soalnya kantor saya ada yang menyadap. Anda bisa bantu saya untuk memberitahu siapa kira-kira yang melakukan penyadapan? Ah, mohon maaf. Komandan, boleh dibuka helmnya dulu semua? Boleh. Biar kelihatan. Ini yang di tengah ceria banget deh hari ini. Anda bisa bantu saya? Kira-kira siapa yang menyadap tempat saya? Bisa. Tapi jangkrik dulu, bos. Wah. Dari jangkrik. Aduh, adanya belut lagi. Saya kok curiga ya. Anda anak buah, mohon maaf. Ya. Namanya aslinya siapa? Imas. Asep. Hah? Asep. 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 Asep gitu. Jaya. Kalau Mas Indro? Alvin. Ya. Sebenarnya kalian temenan apa enggak? Enggak. Ketemu pas ditemuin aja begini. Iya. Ya. Siapa yang menginisiasi kalian
ketemu jadi satu sampai akhirnya bikin grup parodinya. Ada manajemen. Mas, posisi di sini boleh. Agak bentar dikit siap. Waktu itu ikut ini enggak audisi? Mas, gambar gua. Di sana Mas bisa Mas. Kenapa? Enggak di sini Mas. Kok jauh banget, Wen? Jauh. Kurang-kurang. Nah, cukup di sini. Kok bisa terpilih ikut audisi? Enggak, di TikTok pertamanya. Oh. Saya dulu, terus banyak yang nge-tagin Dimas. Viral lagi, banyak yang nge-tagin Asep. Emang kalian benar-benar mirip sih. Mirip banget ya. Mas Dono, Mas Dono punya pacar belum? Diam-diam kayak ibu warisan kalau ketawa nempak. Mirip ya, mirip semua. Kita belum punya pacar. Iya, belum punya pacar. Umurnya pada berapa ini? Sepantaran berapa? Sepantaran semua. 25, 24, 18. Oh, paling 24 tuh yuk. Ini Mas Dono buat Mas Dono. Mas, airnya dibuang aja, gelasnya yang dimakan. Mas, minum gak apa-apa. Cuma Mas doang yang saya kasih. Samperin yuk. Mas, lupa cara minum. Gak apa-apa, Mas. Ya malu pucet mukanya jadi abu-abu. Ini kayaknya komandan mereka harus dipertemukan ke Tora deh untuk diminta keterangan. Sebelum dipertemukan nyanyi dulu dong. Nyanyi lagu Warkop yang kalian pegangin. Mau diminum apa dikunyah? Mas kan punya beling. Dikata obat lambung. Ada gitar gak? Gitar ada. Helmnya ditaruh aja di bawah. Siap. Saya yang ngiringin ya. Jangan taruh di situ semua. Ntar pada ngobrol helmnya. Gak nyimak nyanyi. Ya. Ini helm siapa ya? Kok ada rambutnya ya? Helmnya si Dono ini. Helm Dono. Helmnya Dono. Mas Dono kalau manggil pesawat balik lagi gak dia? Lagi ya. Helm ya, Mas Dono. Ini siapa? Sama ya? Di Surya ini. Abang. Oh ini gak? Iya, saya nyanyi aja. Ayo, Mas Dono. Siawa siwa uwono ueni. Yang baju merah jangan sampai lepas. Jangan lihat cewek. Karburonan yellow fast. Ini lagu gua boleh mengarang sendiri. Nyanyian kode. Oke, Kasino udah nyanyi. Sekarang kita pengen denger suaranya dulu. Iya, siap. Ngobrol di warung. Oke. Ayo Mas Dono. Ngobrol di warung kopi. Maaf. Bentar. Teman-teman enggak bisa dilanjut. Ya. Si Dono amandelnya ketelan sendiri. Kamu gak usah ngikutin aku kalau ke tempat kerja. Iya, yeah. Siapa yang ngikutin kamu? Kamu ninggalin aku di rumah sendirian. Masak, emangnya aku apaan kamu coba? Wow. Ya itu kan udah kodrat kamu. Masak, ngurus anak, ngurus rumah. Aku ngikutin kamu juga percuma. Ngapain aku kesini pakai baju warna ginian, megang-megang ginian, kayak pernah. Kalian tuh apa sih masak? Kamu, aku. Ya kenapa? Kita sekarang ada di satu rumah.
Rumah apa? Kita ada di satu ruangan, Pak. Iya. Alasan. Udah, nggak usah ribut. Berantem mulu nih. Lu tuh nggak tahu, kita tuh semua lagi pusing di sini. Ada penyusup masuk ke kantor ini. Bikin nama buruk ini, kepolisian kita. Siapa penyusup? Ah? Emangnya dia nggak dapat ASI di rumah? Penyusup. Penyusup. Ya, santai aja lah. Apa sih? Kalau mau ribut, ribut aja lah. Masa kamu mau ribut dulu? Tinky Winky, Po. Ribut terus. Dipsi, ya. Sama Lala diem ya. Berempat nih kita yang ada nih. Udah, enak lah udah ini masa berdua iya. biasa sendiri. Mana sempit kamar masa berdua asli ini. Ini. Kita sempit banget, banget ini, Pak. Ini. Masih luas. Hah? Nggak, itu udah dipatok sama Haji Gayong. Emang tanah. Sengketa tanahnya emangnya. Dah, Gilang. Dah. Mau pindah. Dah, Gilang. Sur. Gilang. Oh, saya tetap sini, Pak ya. Tetap di sini. Lamaan ya. Iya. 5 episode lah minimal. Bisa diatur? Iya. Gilang pulang. Lu tahu kan gimana sayangnya gua sama lu? Lu tahu enggak? Gua juga sayang sama lu udah dari bulan Februari, sekarang waktunya untuk diganti sama yang lain. Lu juga bedain gua lah, belain gua lah. Bukan gitu, itu ada tulisannya Gilang di swag aja katanya gitu. Bawa, udah gak apa-apa, yuk pindah dulu. Sebentar doang, 3 bulan doang. Yuk, sudah, sayang. Yuk. Taruh di selain. Terima kasih, Gilang. Si Gilang sedih beneran. Kenapa? Ini, ribut mulu. Diganti nama ini. Nangis dong anaknya. Iya. Sian. Lang, maaf ya, Lang. Dia lagi butuh. Oke, buat kalian bertiga, ini tersangka yang tadi baru kita jeblosin. Apakah benar ini orang yang kalian cari juga? Tentu saja maksudnya, Pak. Oh. Kita satu alma mater. Iya. Benar ya ini orangnya ya? Ini yang benar. Kita cari. Jadi ternyata kepolisian mereka juga sedang menyelidiki bos judi online. Yang disinyalir dia juga pelakunya. Ya, mohon maaf, ini maaf sebelumnya. Ya, Pak. Waktu kalian masuk ke kesatuan, ngukur baju gak sih? Iya, maaf. Jadi kayak penari Timur Tengah ya? Maaf sebelumnya. Takutnya salah gitu, takutnya salah. Balon ya. Ini berarti yang dicari? Ini ya, juga bener. Yang dicari. Kesalahannya apa? Kesalahannya, dia telah menyebarkan judi. Hah? Judi kok disebarkan? Judi online. Ya kan? Komandan Dono, ada yang mau disampaikan ke kami? Don? Jangan gitulah, Kas. Bukan Kas. Maaf ya. Temen saya bercanda doang. Jauh banget. Ya, kalau misalkan memang ini harus dibawa, ya nanti kita tanya ke komandan. Siap. Tapi kira-kira, selain judi online, apalagi kejahatan yang dilakukan? Maling ayam. Maling ayam? Iya. Lo kok bisa denger gue? Enggak. Maling ayam. Itu yang saya lakukan, Pak. Jangan bawa saya ke penjara mereka, Pak. Saya di sini udah seneng, Pak. Di sini nggak ada tempat tidur. Nggak ada tempat makan, tidur. Ada. Saya biasa tidur bergelantungan, Pak. Ya, terus gimana ini? Ya. Pada saat konferensi pers, ada seseorang yang bilang bahwa kita melakukan tindakan kekerasan. Betul. Kita yakin itu anak buah dia. Iya. Anda melakukan penyelidikan sebelumnya atau bagaimana? Sudah tadi. Bagaimana Pak Dika kita kerjasama untuk mau... Oke, berarti mau kerjasama sama kita? Kerjasama kita, mengusut tuntas. Baik, kita usut. Masih penasaran sama cewek itu tuh? Yang mana? Yang bawa foto itu. Nah, itu dia. Bisa jadi dia pelakunya. Kalau begitu, saya mengaku salah nih. Ya. Saya kira mereka ini anak buahnya Tora. Ternyata dari kepolisian. Biar saya nanti koordinasi sama mereka untuk mengusut jaringannya saudara Tora ini. Mudah-mudahan pengusutan ini berjalan cukup panjang supaya Tora lebih lama. Semoga seperti itu. Ya. Silakan dilanjutkan, Dika. Oke. Siap. Dibawa. Silakan. Mari. Ngapain lagi Anda kesini? Tadi Anda udah kesini.
yang tadi di retake. Anda nggak usah jelasin. Gue di sini kayak sering dejavu ya. Silakan duduk lagi. Ini ada apa sih saya dibawa kesini? Ada apa? Pasti lu nanyain bukti kan? Saya pasti curiga mau ngomong itu, kan? Anda ini antek-antek Tora Sudiro ya? Antek, Pak. Kok antek? Antek-antek dari yang mana, di kepala Bapak? Ya, Pak? Antek-antek. Itu unyeng-unyeng. Sorry. Dari mana Bapak tahu kalau saya tuh antek-anteknya dia? Buktinya Anda bisa memberikan foto yang harusnya tidak orang tahu. Dari mana Anda mendapatkan foto TSB? Tersebut. Ya. Nggak perlu disingkat, Pak, yang kayak gitu, Pak. Sorry, saya anaknya korespondensi soalnya. Kita masih mencari bukti DLL. Dan lain-lain. Gua ngelanjutin, ya, Bu. Ya, pokoknya bukti itu dari TMN saya. Teman. Karena YTH Komandan. Yang terhormat. Merasa ini bisa menyerang kembali kantor kita. Anda pasti gak bisa diem banget. Punya napi asam urat tuh gimana sih? Saya mau duduk takut gak kuat, Pak. Kuat. Tuh. Kan? Oh iya bener. Pokoknya saya gak mau tahu ya, saya pengen dia. Sebentar. Apa? Udah ganti baju loh, Dika. Enak banget hidup lo ya. Ya, siap. Menlu lagi garuk-garuk kepala untuk membuat lelucon. Anda ngalup. Siap, Pak. Makasih, Pak. Lanjut. Dari mana Anda mendapatkan foto tersebut? Gak penting dari mananya, pokoknya saya pengen Tora bebas sekarang juga. Karena dari sekian banyak jurnalis, cuma Anda yang punya foto tersebut. Kenapa gak boleh? Kenapa coba? Karena tidak ada pengambilan foto pada saat interogasi. Bapak dan... tidak melihat saya. Bapak. Tapi saya melihat Bapak. Bapak saya sering melihat kamu. Tidak ada pengambilan foto saat interogasi. Dari tadi kamera banyak banget, Pak. Oh, video yang nanti akan di-capture jadi foto. Saya sering lihat kamu. Di mana? Lalu lalang di pikiran saya. Wah. Aduh. Kita pernah ketemu. Di mana? Waktu aku lagi mimpi indah. Gimana sih? Kamu mimpi aku. Bukan. Indah itu indah. Si indah. Tidak mungkin foto itu dibuat sementara di adegan aslinya tidak ada adegan seperti itu. Betul. Jadi Anda pasti membuat-buat. Yang memperagakan siapa? Loh, kita disuruh mengkreatif, sumpah. Gak bisa dibocor. Sebelum mulai kita disuruh foto, gitu. Ya kita maaf. Ya. Anda telah mencoreng nama baik kantor ini. Pasti ada niatan tersembunyi di kepala Anda. Niatan apa? Saya hanya membela yang benar, Pak. Bro, jangan bertele-tele. Gua ngomong sama lo. Malah pergi. Pak. Gimana, Pak? Jangan bertele-tele. Ini pasti anak buah lo kan? Pasti suruhan lo. Dia bukan anak buah saya, Pak. Tapi saya memang benar-benar ingin bebas. Lepas. Gua rasakan semua. Di bawah di hatiku. Salah lirik lo. Ya, betul. Nyantar, lo ngapain sih pada ngedung? Lo menyanyi-nyanyi. Ya kan anak buah lo kan? Bukan. Aku. Kamu anak buah saya bukan? Mbak. Bukan kan? Maaf. Ini kantor kepolisian bukan ITC. Ini anak buah Anda pasti? Saya masa kecilnya kurang bahagia, Pak. Jadi duduk di sini. Kurang bahagia? Mm-hmm. Makanya ketemu sama gue. Oke. Bukan saatnya kayak gitu. Tos dong, bro. Gantian. Kamu bilang masa kecil kamu kurang bahagia? Iya, kenapa? Kamu bisa menghabiskan masa tua aku bersama kamu? Kamu bilang masa kecil kamu kurang bahagia? Duh, bini gue nonton gak ya? Gue takutan. Kita bentar lagi mau touring. Iya. Kalau gue melakukan kesalahan gak jadi jalan gue. Aduh, elah lu. Dia diprediksi yang atau paling gede. Paling takut ternyata ya. Bentar. Gua susah. Bentar. Panas ya di sini, bentar. Wah. Mencoba memancing pandangan kita.
bola ramalan. Ada seperumahannya dong. Oke, ngaku aja. Gak usah bawa-bawa bercanda. Ngaku kamu. Eh, Anda. Kamu. Anda. Kenal gak? Anak buah Anda. Enggak, saya gak kenal. Orang dari datang juga belum salaman. Gimana saya bisa kenal? Ya udah salaman. Udah, Mereka yang gak jadi salaman, kok gue yang salting ya? Kemarin mana ya? Kenapa, Ki? Ini nih. Tukang foto Taman Mini. Tiba-tiba ada bau wangi. Gak ada orang. Pak. Tilda. Saya bawa senjatanya Son Goku. Apaan? Kamera merah. Wow. Jadi tadi kalian nyari ini kan? Nyari adeknya Indra Bekti kan? Hah? Indra Bekti? Barang Bekti. Barang bukti. Ini kalau bisa gua hantem nih pakai ini. Barang bukti. Ini ada. Di sini semua file fotonya ada. Nih. Tuh, lumba-lumba. Yeah. Oh iya, Mekah. Ya kan, zaman dulu begitu kan cekrek Mekah. Apa? Gambar Mesir. Piramid ya. Di sini juga ada barang buktinya, Pak. Apa itu gambar apa? Lihat, Pak. Ya. Lu mah setengah-setengah, hantem aja udah. Gua udah biasa, kalau gua distempel gua biasa. Gua gak tega lah. Pak, gila gak ada? Gak ada. Yang diganti sama dia? Iya. Ya Allah. Kenapa? Pantesan saya lihat Gilang lagi ngancurin rumahnya lagi, Pak. Oh, biar ada alasan. Biar ada alasan. Ya Allah. Keramik dibongkar, dipasang, dibongkar. Iya, kasihan dia. Itu barang bukti yang saya temukan. Ini milik kamu kan? Kemanan? Ngelawak terus. Emang kerjanya, Pak. Bukankah job desk utama? SDH, check up. Apa kemanan? Sudah cukup. Oh. MDR. Mundur. MDR. Kamu Shakira kan? Iya. Shakira. Hei, waka waka, hei. Shakira, hei. Kita ke Afrika, Shakira. Nama panjangnya siapa? Shakira, hei. Bukan. Nama aslinya. Nama aslinya. Aku disuruh nama aslinya. Garut. Sebentar, nama aslinya? Shakira Cagur. Sorry, kamu mungkin memang cantik ya. Tapi... Istri nonton gak, Tom? Pasti. Pasti nonton ya. Nama aslinya siapa? Shakira? Yasmin. Yasmin. Shakira Yasmin. Ternyata? Saya Kira. Namanya Shakira Jasmine. Ya. Ternyata DJ. DJ Jasmine. DJ Jasmine. Dan ini adalah barang bukti. Jangan foto saya. Jangan foto saya. Saya hanya memberikan ini barang bukti. Ternyata di kamera ini terlihat bahwa Shakira sedang mengambil gambar. Kenapa? Ada tangan saya. Jelas kamu. Kamu tidak bisa... Hei, Wendai! Iya, siap, Dan! Siap, Dan! Wendai, kayak bocah kebun sereh, Wendai. Kamu berdua, Tora sudah tidak bisa mengelak lagi. Jelas kalian. BKNS, YPKLNIY. EP. Apaan tuh? Bukan saya pelakunya. Panjang banget. Udahlah, semua bukti sudah jelas. Ya. Kalian berdua akan kita teruskan kasusnya sampai ke pengadilan. Siap, Dan. Berarti mereka masuk ke dalam tahanan? Masuk dalam tahanan. Siap. Berdua, Pak. Dua. Siap. Enggak. Masuk. Masuk. Kamu di sini. Kamu di sel yang lain. Sel wanita khusus, Pak. Masa digabungin? Untuk emang ini kos-kosan di Kuningan? Ada yang campur, Pak. Saya nggak pernah main. Iya.
Yang nginep.